Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Al-Basit fi Usulin Nahwi wa Madarisihi. Salisan yang ketiga Al-Hadithun Nabawi Asy-Syarif, Hadis Nabawi Asy-Syarif yang mulia. Al-Hadithun Nabawi, adapun hadis Nabawi, huwa adalah adapun hadis Nabawi, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma, dan sesuatu yang dhammu yang masuk, wa ma, dan sesuatu yang dhammu yang masuk, yang menyatu apa ma ilaihi, pada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min ibaratin, berupa ungkapan-ungkapan, tuwaddihu, yang menjelaskan apa ibarat aqwalahu, pada sabda-sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa af'alahu, dan beberapa perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhbarahu, dan beberapa ceritanya, kabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dari adillatus sama, yaitu hadis Nabawi Asy-Syarif. Hadis Nabawi itu adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sesuatu yang menyatu pada kalamnya Rasulullah. Apa sesuatu yang menyatu itu? Min ibaratin, berupa ungkapan-ungkapan yang menjelaskan perbuatan, yang menjelaskan perkataan, perbuatan, dan kabarnya Rasulullah, khabarnya Rasulullah, ceritanya Rasulullah, itu juga termasuk kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disederhanakan, apa hadisun nabawi adalah sabdanya Rasulullah dan juga sesuatu yang menyatu kepadanya berupa ungkapan-ungkapan yang menjelaskan perkataan, perbuatan, dan kabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gampang ini. Yu'addu, dianggap al-hadithun nabawi, apa hadis nabawi asy-syarifu yang mulia, masdaran, sebagai sumber, muhimman, yang penting, min masadiril ihtijajin lughawi, dari beberapa sumbernya penghujjahan bahasa, ba'da al-Qur'anil Karim, setelah Al-Qur'an Karim, li'annahu, karena sesungguhnya al-hadithun nabawi kalam afsahil arabi, adalah perkataan sabdanya paling fasihnya orang Arab, Muhammadin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, fala yu'rafu, maka tidak diketahui, fi tarikhil arabiyyati, dalam sejarahnya bahasa Arab, ba'da al-Qur'anil Karim, setelah Al-Qur'anil Karim, kalamun, apa perkataan, qattu, sama sekali, abadan, selama-lamanya, a'ammu naf'an, yang lebih umum secara manfaat, wala aqsadu lafdan, dan tidak diketahui yang lebih mengarah secara lafaz, wala a'dalu waznan, dan tidak diketahui yang lebih adil secara bobot berat, wala ajmalu madhaban, dan juga tidak diketahui yang lebih indah secara ajaran, wala akramu matlaban, dan juga tidak diketahui yang lebih mulia secara tujuan, wala ahsanu mauqian, dan juga tidak diketahui yang lebih baik secara letak atau tempat, wala ashalu makhrajan, dan juga tidak diketahui yang lebih mudah secara ejaan atau artikulasi, wala afsahu ma'nan, dan tidak diketahui yang lebih fasih secara makna, wala abyanu fi fahwan, dan juga tidak diketahui abyanu fi fahwan, yang lebih jelas dalam maksudnya, dalam maksud, min kalamihi sallallahu alaihi wasallama, daripada sabdanya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama.
Paragraf ini saya tidak akan menjelaskan karena secara makna sudah bisa ditangkap. Alal rawmi, meskipun min dhalika, dari hal itu, mana'a mencegah Ibnu Dha'i, siapa Ibnu Dha'i, wa tilmidhuhu, dan muridnya Ibnu Dha'i, Abu Hayyan, yaitu Abu Hayyan, mencegah apa? Al-istidlala, pada berargumen, beristidlal bi hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal waqafa, justru berhenti siapa Ibnu Dha'i wa tilmidhuhu Abu Hayyan, waqfatal mu'aradati, pada pemberhentiannya mu'aradah, pertentangan, berarti sikapnya beliau sikap menentang, wal khusumati, dan perdebatan, artinya mendebat, waqafa waqfatal mu'aradati wal khusumati, keduanya itu berhenti pada tempat atau pada pemberhentiannya mu'aradah, berarti posisinya beliau berada di posisi menentang dan mendebat. Libni Malikin, pada Ibnu Malik, jarra'a timadihi, disebabkan oleh pijakannya, berpijaknya Ibnu Malik, alal hadithin nabawi, pada hadith nabawi asy-syarif yang mulia, aslan, sebagai asal, min usulil lughati, dari pokok-pokoknya atau asal-asalnya bahasa, wan nahwi, dan nahwu. Jelas. Faqad hajama, sungguh telah menyerang Abu Hayyan, siapa Abu Hayyan? Ibnu Malikin, pada Ibnu Malik, fi hadzal amri, dalam urusan ini, nafian, dalam keadaan meniadakan, ayyakuna ahadun, keberadaannya seseorang, minal mutaqaddimina, dari ulama nahwu terdahulu, awil mutaakhirina, atau ulama nahwu modern, yang berada di generasi terakhir. Salaka, meniti jalan siapa Ahad, nafian, dalam keadaan meniadakan, ayyakuna ada ahadun, siapa seorang pun, minal mutaqaddimina, dari ulama nahwu yang terdahulu, awil mutaakhirina, atau ulama nahwu kemudian di generasi terakhir, salaka, meniti siapa Ahad, tariqatal ihtijaji, pada jalan, cara berhujjah, bil hadis nabawi, dengan hadis nabawi. Faqala, lalu berkata siapa Abu Hayyan, qad aktsara, sungguh telah memperbanyak al musannifu, siapa penyusun kitab, minal istidlali, dari berargumen, bima, dengan sesuatu, waqa'a, yang terjadi apa, ma, fil ahadithi, dalam beberapa hadis, ala isbatil qawaidi, atas penetapan beberapa kaidah, al-kulliyati, yang menyeluruh, fi lisanil arabi, pada lisannya orang Arab, wa ma ra'aitu, dan tidak melihat siapa saya ahadan, pada seorang pun, minal mutaqaddimina, dari para ulama nahwu terdahulu, atau para ulama nahwu klasik, wal mutaakhirina, dan para ulama nahwu modern generasi terakhir, salaka, meniti jalan siapa Ahad, hadhihi tariqata, pada cara ini, pada metode ini, pada jalan ini, ghairahu, selain Ibnu Malik. Statement ini adalah ungkapannya Abu Hayyan, ketidaksetujuannya, atau bentuk kritiknya Abu Hayyan, atau bentuk apa ya, sanggahannya, argumennya Abu Hayyan atas apa yang sudah dilakukan oleh Ibnu Malik. Artinya Abu Hayyan tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ibnu Malik, yang mana Ibnu Malik ini banyak atau sering berargumen menggunakan al-ahadith ala ithbat al-qawaid al-kulliyah fi lisanil arab. Wa kana ada Ibnu Dha'i, siapa Ibnu Dha'i, qad sabaqa, adalah sungguh telah mendahului Abu Hayyan, pada Abu Hayyan, fi hadzal nafyi, dalam penafian ini, wal iddi'a, dan iddi'a ini, pengakuan ini, idza qala, karena telah berkata siapa Ibnu Dha'i, wa huwa, sedangkan adapun Ibnu Dha'i,
Ya'ridu adalah menjelaskan listidlali Ibni Khuruf Al-Andalusi pada istidlalnya, penghujahatnya Ibnu Khuruf Al-Andalusi bil hadis, dengan hadis Ibnu Khuruf, sedangkan adapun Ibnu Khuruf yastashbitu adalah beristishhad bil hadis, dengan hadis kathiran, sering. Fa in kana, jika ada apa istishhad bil hadis kathiran ala wajhil istidhari, adalah menetap pada aspek istidhar, menampakkan wa tabarruk bil marwi, dan mencari keberkahan dengan apa yang diriwayatkan, fahasanun, maka hal itu baik. Wa in kana, jika ada siapa Ibnu Khuruf yara, adalah berpandangan siapa Ibnu Khuruf, annaman, pada sesungguhnya orang qoblahu, yang sebelumnya Ibnu Khuruf, aghfala, adalah melupakan syai'an pada sesuatu, wajaba, maka wajib alaihi atas Ibnu Khuruf istidrakahu, untuk membetulkannya. Falaisa, maka tidak ada. Falaisa, maka tidak ada kama ra'a, sebagaimana ia berpendapat seperti itu. Kalau tadi Abu Hayyan mengkritik dengan Ibnu Malik, sebelumnya Abu Hayyan itu ada namanya Ibnu Ta'i. Ibnu Ta'i itu mengkritik pada Ibnu Khuruf, yang Ibnu Khuruf sering beristishhad dengan hadis An-Nabawi. Katanya kritikannya Ibnu Ta'i, kalau Ibnu Khuruf itu beristishhad dengan tujuan istizhar, hanya menampilkan, menampakkan, dan juga bertujuan at-tabarruk bil marwi, mencari keberkahan dengan yang diriwayatkan, fahasanu, nah, itu baik kalau tujuannya itu. Tapi kalau sampai dia berpandangan bahwasannya orang yang sebelumnya melupakan hal ini, maka wajib untuk dibetulkan pandangannya ini, karena pandangannya ini kurang tepat. Wa hujjatu Ibnu Dha'i, argumennya Ibnu Dha'i wa Abi Hayyan dan Abi Hayyan fi adamil istidlal bil hadis an-nabawi, dengan tidak beristidlal dengan hadis an-nabawi, amrani, dua perkara. Satu, kenapa kok tidak mau yang namanya Ibnu Dha'i dan Abi Hayyan ketika mau berargumen dengan urusan nahwu tidak mau menggunakan hadis? Satu, annal ahaditha, sesungguhnya beberapa hadis, lam tungkal, adalah tidak dinukil. Apa al ahadith? Kama sumi'at, sebagaimana didengarkan apa al ahadith anil rasuli sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma ruwiyat, hanya saja diriwayatkan apa al hadith, apa al ahadith. Wa inna ma ruwiyat, hanya saja diriwayatkan apa al ahadith bil makna, dengan maksudnya, dengan maknanya. Wa tsani, kalau tadi kan al awal, wa tsani, yang kedua, anna a'immatan nahwi, sesungguhnya para imam nahwu, al mutaqaddimina, ulama nahwu klasik, para tokoh nahwu klasik, lam yahtaju, adalah mereka tidak berhujjah siapa a'immatan nahwil mutaqaddimin bisyai'in, dengan sesuatu, minhu, dari hadis. Jadi argumennya Abu Hayyan dan Ibnu Dha'i, atau hujahnya Ibnu Dha'i dan Abu Hayyan, kenapa dua orang ini tidak sepaham dengan sebagian ulama yang beristidlal dengan hadis dalam pembentukan bahasa atau ilmu nahwu? Karena dua alasan. Satu alasannya, hadis-hadisnya Nabi itu tidak dinukil seperti yang betul-betul kamu dengar dari Rasulullah. Terus, hadis-hadis itu diriwayatkan dengan makna, tidak persis diksi dan redaksinya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Tapi itu cuma menerjemahkan maksud
dari apa yang disampaikan oleh beliau. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ulama nahwu, para imamnya nahwu, tokoh nahwu klasik, mereka tidak berhujjah sedikit pun dari hadis itu. Yes. Titik. Laqad akhta'a, niscaya sungguh telah melakukan kesalahan, an-nuhatu, siapa ulama nahwu, biqillati istishhadihim, dengan sedikitnya beristishhadnya mereka, bil haditsis syarifi, dengan hadis yang mulia. Kenapa? Li annahum, karena sesungguhnya an-nuhat ab'atu, adalah mereka menjauhkan jadiban pada aspek muhimman yang penting, minal masadiril lughawiyyati, dari beberapa sumbernya bahasa, wa huwa al haditsu, hal itu adalah hadis. Falam yardau, mereka tidak ridha al istishhada bihi, pada berargumen dengan hadis, li annahum, karena sesungguhnya ulama nahwu, za'amu, adalah menduga siapa an-nuhat, anna katsiran, bahwasannya banyak, min ruwatihi, dari para perawi hadis, kanu, adalah ada siapa ruwat, minal mawali, dari golongan mawali, wahum, sedangkan ada pun mawali, apa mawali itu? Arabun, adalah orang-orang Arab, bita'allumi, dengan model belajar Arab, tapi Arab yang modelnya dia ngaji. Labis saliqati, bukan dengan alami, artinya bukan Arab yang natural, yang alami, tapi dia Arab hasilnya itu hasil dari proses ngaji atau belajar. Wattabi'i, dan watak tabiat, wala yu'manu, dan tidak aman, tidak di wala yu'manu, dan tidak aman, artinya tidak dianggap aman, alal hadithi, atas hadith, ayya ta'a, apa terjadi fihi pada hadis, lahnun, apalahan, au tashifun, atau distorsi, perubahan, ma'annahum, padahal sesungguhnya mereka. Mereka siapa itu? Ma'annahum, padahal sesungguhnya mereka, mereka an-nuhat. Ma'annahum, padahal sesungguhnya an-nuhat, law ansafu, andai saja adil siapa an-nuhat, la'adalu, niscaya menetapkan keadilan siapa nuhat, amma dhahabu ilaihi, atas sesuatu yang mereka tuju, atas sesuatu yang mereka ambil, li'annahum, karena sesungguhnya an-nuhat, kanu, adalah ada siapa an-nuhat, ya'lamuna, adalah mengetahui siapa an-nuhat, madahir sil muhadithina, pada jangkauan keinginannya para muhadith, para orang-orang yang meriwayatkan hadith, ala salamatil ahadithi, atas keselamatannya beberapa hadith. Sungguh ulama nahwu itu melakukan kesalahan. Apa kesalahannya ulama nahwu itu? Ini ulama nahwu ini sebagian ulama nahwu. Apa kesalahannya? Biqillat istishhadihim bil hadits syarif. Sedikit sekali ulama nahwu itu dalam urusan nahwu, dia itu sedikit berargumen, berpijak dengan hadis syarif. Gitu. Kenapa kok dikatakan salah? Karena mereka itu menjauhi sesuatu yang penting dari sekian sumber bahasa, yaitu hadis. Mereka tidak rela berargumen dengan hadis. Kenapa kok mereka tidak mau berargumen dengan hadis? Karena menurut ulama nahwu, banyak perawi hadis itu golongan mawali. Mawali itu bukan orang Arab asli, bukan orang Arab alami, tapi orang Arab yang hasilnya ngaji atau belajar, sehingga hadisnya nanti tidak aman. Tidak aman dari apa? Terjadinya lahan pada hadis itu, atau distorsi pada hadis itu. Padahal sesungguhnya ulama nahwu itu, andai saja mereka orang adil, andai saja mereka itu berbuat adil, niscaya sebenarnya mereka akan menetapkan keadilan. Niscaya mereka menetapkan keadilan dari apa yang mereka tuju, dari apa yang mereka ambil. Kenapa? Karena sesungguhnya ulama nahwu itu kan tahu. Tahu apa?
bagaimana jangkauan keinginannya para muhaddis terkait dengan selamatnya ilmu, terkait dengan selamatnya hadis-hadis nabawi. Artinya di sini ada keanehan. Kok bisa? Padahal dalam hadis an-nabawi ini kan sangat ketat dan mereka tahu tentang hal itu. Andai saja mereka itu adil, ya tahu? Maka niscaya juga mereka akan menetapkan keadilan. Artinya dari sini ada hal yang perlu dicurigai terkait dengan keadilan mereka secara ilmiah, secara penilaian. Seperti itu. Tapi juga tidak salah kalau alasannya seperti yang dua poin. Paham? Kalian akan menemukan di sini bagaimana pro dan kontra. Ada ulama yang mau beristisyhad dengan hadis, ada yang tidak mau beristisyhad dengan hadis. Contoh beristisyhad dengan hadis itu kayak gimana? Oh, nanti jangan terlalu syahwat. La yasyukku, tidak meragukan ahadun siapapun fi fasahatin nabiyil arabi, pada kefasihannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-arabi. Beliau adalah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi sarraha, beliau yang sudah menjelaskan bi annahu, bahwasannya nabiyina Muhammad afsahul arabi lisanan, adalah paling fasihnya orang Arab lisanan bahasanya. Faqala, lalu bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana, adapun saya, afsahul arabi, adalah paling fasihnya orang Arab, baida anni, tetapi sesungguhnya aku, min Quraisyin, adalah dari suku Quraisy. Ini sudah jelas. Wa yu'addu, dianggap al hadithu, apa hadith, al aslat thani, sebagai pokok yang kedua, dalil asal yang kedua, litashri'i, untuk pensyariatan, untuk perundang-undangan, ba'dal Qur'anil Karim, setelah Al-Qur'anil Karim. Masdar asilin, dan sumber arisinil, min masadiril istishhadin nahwi, dari beberapa sumber pengistishhadan ilmu nahwu. Lakin tetapi an-nuhat, ulama nahwu, lam yuhsinu, adalah mereka tidak berbuat baik. Siapa an-nuhat? Lam yuhsinu, adalah tidak berbuat baik siapa an-nuhat, al-istifadata, pada pengambilan manfaat, min hadar rafid al-lughawi, dari penopang ini al-lughawi, yang bersifat bahasa, dari penopang bahasa ini, al-muhimmi, yang penting, fi istiqra'ihim, dalam penelitian mereka, li zawahiri lughatil arabi, atas fenomena-fenomena bahasa Arab, aidan juga, bal zadu, bahkan menambahi siapa mereka, siapa an-nuhat, ala hadat taksiri, atas kesembronoan ini, asbab syakin, pada beberapa sebabnya keraguan, mutahafitin, yang berkumpul, fi fasahati qismin, pada kefasihannya bagian, minhu, dari ar-rafid al-lughawi, wa min thamma, dan dari sana, fi sihatil ihtijaji, pada sahnya berargumen, bihi, dengan hadar rafid al-lughawi. Lidha, oleh karena ini, najidu, menemukan siapa kami, mawakifan nuhati, pada beberapa sikapnya ulama nahwu, minal hadis syarif, dari hadis yang mulia, al-rahmi, meskipun min fasahati qailihi, dari kefasihan qailihi, pembicaranya, tangkosimu, adalah terbagi, ada lidha, oleh karena ini najidu, menemukan siapa kami, mawakifan nuhati, pada beberapa sikapnya ulama nahwu, minal hadis syarifi, dari hadis yang mulia, ala ragmi, meskipun min fasahati qailihi, dari kefasihan pembicaranya, tangkosimu, terbagi, apa mawakif, ala thalathati aqsamin, atas tiga bagian. Hadis ini sebagai pokok yang kedua dalam urusan perundang-undangan setelah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim level 1, level kedua adalah Al-Hadis. Dan juga termasuk sumber orisinil, dari sekian sumber-sumbernya
pengistishadan, pengistidlalan, penghujahan secara ilmu nahwu. Tapi juga, juganya kan ada di belakang. Tapi juga ulama nahwu itu tidak berbuat baik dalam pengambilan manfaat atas penopang bahasa ini. Yang dimaksud adalah hadis. Atas penopang bahasa yang penting ini, yang dimaksud adalah hadis. Dalam penelitian mereka, meneliti apa? Atas fenomena-fenomena bahasa Arab. Justru mereka itu menambahi atas kesembronoannya pada beberapa penyebabnya keraguan yang bertumpu, berkumpul atas kefasihan sebagian dari Ar-Rafid Al-Lughawi atau hadis. Kemudian di sana nanti juga terkait dengan sahnya berargumen dengan Ar-Rafid Al-Lughawi atau Al-Hadis. Artinya di sini ulama nahwu itu, mereka ini karena komentarnya orang yang pro hadis. Gimana ulama nahwu ini? Mereka ini termasuk sembrono ketika meninggalkan Al-Hadisun Nawawi. Masih mempertanyakan gimana mereka bisa meneliti bahasa orang Arab. Lah sementara mereka masih terjebak di sini. Masih mengatakan harus dianalisis ini fasih apa enggak. Kemudian nanti layak dengan tidak layaknya untuk dijadikan ihtijaj atau dijadikan hujah. Nah, ini kan ruwet dua kali artinya. Seperti itu. Makanya lanjutan dari kitab ini, kita akan menemukan nanti sikapnya ulama nahwu ini terkait dengan hadisun nabawi akan terbagi menjadi tiga bagian, tiga kelompok. Al-awwali yang pertama, madhabul mani'ina adalah, alirannya orang-orang yang melarang mutlakon secara mutlak. Wa ala raksil qailina bihi, dan tokoh pembicaranya bihi dengan al-awwal Aliun ibnu Muhammadin, Ali bin Muhammad bin Ali bin Yusuf al-Ishbili al-Makni yang diberi kinayah Abul Hasan pada Abul Hasan al-Ma'ruf yang dikenal Ibni Dha'i dengan sebutan Ibni Dha'i. Allah, luar biasa ini. Al-Ma'ruf yang dikenal Ibni Dha'i dengan Ibni Dha'i. Wa Abu Hayyan dan Abu Hayyan. Sudah, titik di situ. Pendapat yang pertama adalah aliran yang anti secara mutlak. Tidak mau dengan hadithun nabawi dijadikan usulun nahwi. Beristishhad dengan dalil ini, dengan dalil asal ini, ini mereka tidak mau secara mutlak. Siapa tokohnya di antara mereka itu? Adalah Ali bin Muhammad bin Ali bin Yusuf al-Ishbili yang dikenal dengan Abul Hasan, masyhurnya dengan Ibnu Tha'i. Juga kemudian yang kedua adalah Abu Hayyan. Wa qaddama, menyajikan haula, siapa mereka, adillatan pada beberapa dalil ala luzumi adamil ihtijaji bil hadithin nabawi syarif. Ala luzumi, atas ketetapan, ala luzumi adamil ihtijaji, atas tetapnya tidak berhujjah bil hadithin nabawi, dengan hadith nabawi asyarif yang mulia, fin nahwi dalam ilmu nahwu, kariwayatil hadithi bil makna, sebagaimana meriwayatkan hadis dengan makna. Wa a'jamiyatir ruwati, dan a'jaminya para perawinya. Wa waqa'a, sehingga terjadi, lalu terjadi al-lahnu, apalahan fima, atas sesuatu naqalu, yang memindah siapa ruwat, duna qasdin, tanpa ada tujuan, ila dhalika, pada hal itu.
Kemudian orang-orang yang kontra dengan istishhad bil haditsin nabawi ini, mereka juga menyajikan beberapa adillah. Apa adillah mereka? Ya, mereka mengatakan hadis itu kan riwayatnya dengan makna. Kalau riwayatnya dengan makna, berarti enggak layak dong dijadikan acuan dalam ilmu nahwu. Kenapa? Kalau riwayat makna itu sudah bukan bahasanya Rasulullah, tapi bahasanya perawi yang menerjemahkan ulang dari apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Itu satu. Yang kedua, yang meriwayatkan, para perawinya kan orang-orang ajami, sehingga ada kemungkinan di situ ada lahan yang bercampur atau terjadi lahan, sehingga apa yang mereka tukil itu nanti ada kecampuran bahasa-bahasa yang di luar bahasa Arab, atau ada beberapa kesalahan yang mereka lakukan karena mereka itu bukan Arab asli. Mereka adalah ajami, dia Arab tapi Arabnya bita'allum, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Athani yang kedua, madhabul mujawizina, aliran yang memperbolehkan mutlakan secara mutlak. Kalau yang nomor dua ini pro secara mutlak. Wa yumathilu menggambarkan apa Athani atau madhabul mujawizin, As-Suhaili, Syekh As-Suhaili, Wabna Khuruf dan Ibna Khuruf, Wabna Malikin dan Ibnu Malik, wa Radiyuddin Al-Istirabadi dan Radiyuddin, wa zada fihima, dan menambahkan fihima pada keduanya, pada Al-Quran wal Hadis la'alla sawab al-istishhada, pada pengistishhadan al-istishhada, pada pengistishhadan bi kalami ahlil baiti, dengan perkataannya ahlul bait alaihimussalam. Yang kedua ini adalah aliran pro secara mutlak. Kalau tadi yang pertama aliran kontra secara mutlak. Siapa yang pro secara absolut? Adalah Asy-Syaikh As-Suhaili, kemudian Ibnu Khuruf, Ibnu Malik, kemudian Radiyuddin Al-Istirabadi. Bahkan mereka menambahkan tidak hanya Al-Quran dan Al-Hadith, tapi juga bisa beristishhad dengan kalami ahlil baiti alaihimussalam. Oh, keren ini kan. Al-Thalith yang ketiga, madhabul mutawassitina, adalah alirannya mutawassitina, aliran menengah. Dikatakan pro juga tidak pro banget, dikatakan kontra juga tidak kontra banget, menengah. Bahaula mereka lam yujawizu, adalah tidak memperkenankan al-ihtijaja pada penghujjahan bil hadithi dengan hadith, walam yamna'u, dan tidak mencegah siapa mereka al-ihtijaja pada penghujjahan bihi dengan hadith mutlakon secara mutlak. Wa kana ada al-mudafi'u, siapa pembela an ra'iha ula'i, dari pandangannya mereka. Wal mutahaddithu bilisanihim, dan pembicara bilisanihim, dengan bahasa mereka. Asy-Syatibi, Syekh Asy-Syatibi. Wa hadzal rajul, adapun lelaki ini, ajaza, adalah memperbolehkan al-ihtijaja pada penghujjahan bil ahadithi, dengan beberapa hadis allati uniya, yang unia diperhatikan binakli al-fadihah, dengan menukil lafad-lafadnya hadith. Amma suyutiyu, sedangkan adapun Imam Jalaluddin As-Suyuti, fakana ada siapa Imam Jalaluddin As-Suyuti, fi mawqifin, dalam sikap ghairi thabitin, yang tidak menetap, baina fariqaini, antara dua kelompok, fariqil mani'ina, kelompok yang mencegah mutlakon secara mutlak, wa fariqil mutawassitina, dan kelompok yang berada di tengah. Qala, berkata As-Suyuti, siapa Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa amma kalamuhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayustadallu minhu, maka dijadikan istidlal apa dari kalamuhu sallallahu alaihi wasallam,
bima dengan sesuatu sabata yang menetap, annahu bahwasannya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, adalah bersabda siapa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hu pada ma alal lafzi, atas lafaz al marwi yang diriwayatkan, wadhalika adapun hal itu, nadirun jiddan adalah jarang sekali, innama yujadu hanya saja ditemukan, fil ahadithi pada beberapa hadith, al-qisari yang pendek, ala qillatin atas sedikit, aydan juga, fa inna ghalibal ahadithi karena sesungguhnya kebiasaan beberapa hadith, marwiyun adalah diriwayatkan, bil makna dengan makna, waqad tadawalatha sungguh telah beredar, saling bergantian, al-ajimu siapa orang-orang ajami, wal-muwalliduna dan orang-orang walid, qabla tadwiniha sebelum mengkodifikasi al-ahadith, farawawha lalu meriwayatkan siapa al-ajim wal-muwallidun ha pada ahadith, bima dengan sesuatu adat, bima dengan sesuatu adat yang menyampaikan, ilahi pada ma ibaratuhum, apa ibarat-ibarat mereka, fazadu lalu menambahi siapa mereka, wa naqasu dan mengurangi siapa mereka, wa qaddamu dan memajukan siapa mereka, wa akharu dan mengakhirkan siapa mereka, wa abdalu dan mengganti siapa mereka, alfadhan pada beberapa lafaz, bi alfadhin dengan beberapa lafaz, bi alfadhin dengan beberapa lafaz, lihada karena ini, nara melihat siapa kami, al-haditha pada hadith, al-wahida yang satu, fil qissati al-wahidati, fil qissati pada cerita al-wahidati yang satu, marwiyan diriwayatkan, ala awjuhin syatta pada beberapa aspek, beberapa sisi yang beragam, biibaratin dengan beberapa ibarat, itu jamak ya, biibaratin dengan beberapa ibarat, mukhtalifatin yang beragam, yang berbeda-beda, wa min thamma dan dari sana, ungkira diingkari, ala ibni malikin atas ibnu malik, itsbatuhu apa penetapannya ibnu malik, al-qawaida pada beberapa kaidah an-nahwiyata yang bersifat nahwu, bil-alfadhi dengan beberapa lafad al-waridat yang sampai, fil hadithi dalam hadith. Yang ketiga ini adalah aliran mutawassitin, aliran menengah. Mereka ini tidak memperkenankan berhujjah dengan hadith, dan juga mereka juga tidak mencegah berhujjah dengan hadith secara mutlak. Kemudian pembela aliran yang ketiga ini dan yang menjadi juru bicaranya adalah Asy-Syatibi. Lelaki ini memperbolehkan berhujjah, berihtijaj dengan hadis-hadis yang diperhatikan adalah menukil lafaz-lafaznya, memperhatikan betul diksi dan redaksinya betul-betul sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Imam Jalaluddin As-Suyuti ini, sikap beliau ini berada pada sikap ghairi thabit. Beliau ini tidak jelas apakah beliau ini termasuk kelompok yang kontra atau kelompok yang menengah. Nah, ini mauqifnya beliau, mauqif ghairi thabit. Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, adapun sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan argumen dengan apa yang sudah menetap bahwasannya Rasulullah memang betul-betul berkata padahal itu sesuai dengan lafaz yang diriwayatkan. Tapi yang sedemikian ini jarang sekali menemukan hadis yang betul-betul sama persis, sama seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Ini nadirun jiddan. Justru yang betul-betul persis seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada pada hadis-hadis yang pendek, fil ahadithi al-qisar, pada hadis-hadis yang pendek, dan itu pun juga sedikit, katanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, karena kebiasaannya hadis-hadis ini diriwayatkan dengan menggunakan makna, dan ini sudah beredar,
saling beredar, mutadawilah, saling bergantian. Orang-orang ajami, orang-orang muallif, orang-orang yang melahirkan bahasa, sebelum dibukukan hadis-hadis itu, sebelum dikodifikasi hadis-hadis tersebut, mereka meriwayatkan hadis-hadis tersebut dengan sesuatu yang ibarat mereka, ungkapan mereka bisa melaksanakannya, bisa sampai pada sesuatu yang ingin diriwayatkan. Sehingga kemungkinan mereka menambahi, mengurangi, memajukan sesuatu yang harusnya ada di belakang, dan mengakhirkan sesuatu yang harusnya ada di depan. Bahkan mereka juga akan mengganti beberapa lafaz dengan lafaz-lafaz yang lain. Nah, karena inilah kami melihat hadis satu dalam satu cerita itu diriwayatkan dengan ragam diksi, ala aujuhin syatta bi ibaratin mukhtalifah, dengan sisi yang beragam dan ungkapan-ungkapan ekspresi diksi yang berbeda. Dan dari sana penetapan yang dilakukan oleh Ibnu Malik itu diingkari. Penetapan yang mana? Penetapannya Ibnu Malik pada kaidah-kaidah nahwu dengan menggunakan lafaz-lafaz yang ada dalam hadis itu diingkari. Amma awailun nuhati, adapun ulama nahwu di generasi pertama, fakana ada ihtijajuhum, apa penghujahannya awailun nuhat, ulama nahwu di generasi awal, qalilan jiddan, sedikit sekali, bil hadithus syarifi, dengan hadis yang mulia, idza ma qisa, ketika dikiaskan, bil akharina, dengan yang lain, wa innana, sesungguhnya kami najidu, menemukan siapa kami, Sibawai, pada Imam Sibawai, yahtaju, berhujjah siapa Imam Sibawai, di ahaditha, dengan beberapa hadis ma'dudatin, yang terhitung, fi kitabi, dalam kitabnya Imam Sibawai, Al-Dakhmi, yang besar, ma'annahu, dan sesungguhnya kitabnya Imam Sibawai, awal kitabin, adalah awal kitab yasilu, yang sampai ilaina, kepada kami, yajma'u, menghimpun, baina daffataihi, antara dua tepinya kitab, aktsara min ilmin, lebih dari ilmu, min ulumil arabiyati, aktsara, lebih min ilmin, dari ilmu, min ulumil arabiyyati, dari ilmu-ilmu bahasa Arab, wahwa, sedangkan adapun Sibawai, ma'ahtijajihi, beserta penghujannya Sibawai, la yusarriu, tidak menjelaskan siapa Sibawai, bi'anna hadhil ibarati, bahwasannya ungkapan-ungkapan ini, allatih tajjabiha, yang berhujjah siapa Sibawai, biha, dengan hadhil ibarat, minal hadithi, dari hadith, ammal farraku, adapun Imam Farraq, faqad istashhada, maka sungguh telah beristishhad siapa Al-Farraq, bil hadith nabawi, dengan hadith nabawi asy-syarif yang mulia, wa kana ada majmu' istishhadatihi, apa kumpulan pengistishhadatnya Imam Farraq, 8 ahaditha, adalah 8 beberapa hadith, wa kadzalika, begitu juga, istashhada, beristishhad bihi, dengan al hadisin nabawi syarif, kullum, apa setiap satu, min Abi Ali Al-Farisi, dari Abi Ali Al-Farisi, wa bani jinni, dan ibnu jinni, wa abil barakat Al-Ambari, dan abil barakat Al-Ambari, wa irhim, dan selain mereka. Amma ibnu Khalawi, adapun Ibnu Khalawi, faqad kana, maka sungguh telah ada istishhadu, apa istishhadnya Ibnu Khalawi, bil hadis nabawi, dengan hadis an-nabawi syarif yang mulia, qalilan jiddan, adalah sedikit sekali, wa hadha, adapun hal ini, halun nahwiyina, adalah kondisi keadaannya ulama nahwu, fi aslihi, di masanya, faqad istashhada, maka sungguh telah beristishhad siapa Ibnu Khalawi, bi adadin, dengan hitungan, min ahadithin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
dari beberapa hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ahaditsis sahabati, dan beberapa hadisnya sahabat. Wa qad dzukira, sungguh telah dijelaskan. Asyaratu ahaditsa, apa 10 hadis. Wa lam yudzkar sanaduha, dan tidak disebut. Wa lam yudzkar, dan tidak disebut sanaduha, apa sanadnya asyrata ahadits. Ini paragraf ini tidak saya jelaskan, sudah bisa dipaham dengan terjemahan saya. La syakka, tidak ada keraguan, fi anna rasul al-a'zama, pada sesungguhnya ar-rasul al-a'zam sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afsahul arabi lisanan, adalah paling fasihnya orang Arab lisanan, bahasanya, lisannya, wa awdahuhum bayanan, dan paling jelasnya orang Arab bayanan penjelasannya, wa aqwamuhum kalaman, dan paling kokohnya, paling tegaknya, paling cek-ceking orang Arab kalaman sabdanya, perkataannya. Wa ma'anna al-Qur'ana yaqulu fihi, padahal sesungguhnya Al-Qur'an Al-Karim yaqulu fihi, berfirman tentang Ar-Rasul Al-A'zam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabiuna Muhammad atau Ar-Rasul Al-A'zam tidak berbicara dari keinginannya, dari hawanya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jelas ya sampai titik ini. Faqad ihtadama, sungguh telah bergolak, an-niqashu, apa perdebatan, bainal ulama'i, antara ulama, wa tabayanat, dan berbeda, ara'uhum, apa pandangannya ulama, fil istishhadi, dalam pengistishhadan, bil hadis nabawi, dengan hadis nabawi asy-syarif yang mulia, hatta tatasya'abu, hingga bercabang siapa ulama, ala thalathati aqsamin, atas tiga bagian. Ini keterangannya mirip dengan yang pertama. Al-awwal, yang pertama, qismun, bagian, jawazu, yang memperkenankan siapa ulama, al-istishhada, pada pengistishhadan, bil hadis syarif, dengan hadis yang mulia, mutlakan, secara mutlak. Wa yumathiluhum, dan menggambarkan hum pada ulama, Ibnu Kharuf, siapa Ibnu Kharuf, wa Ibnu Malikin, dan Ibnu Malik, Warradi al-Istirabadi, dan Ar-Radi al-Istirabadi. Ini sebenarnya tulisan dari kemarin itu sama. Yang benar al-Istirabadi, pakai dan. Asani, yang kedua, qismun, bagian, akharu, yang lain, waqafu, mereka berhenti, mereka bersikap, mauqifan, pada satu sikap, wasatan, menengah, bainal man'i, antara mencegah, wal ijazati, dan memperbolehkan, wa yumathiluhum, dan menggambarkan hum kepada mereka, mereka ulama yang posisinya berada di posisi menengah ini, al-imam asy-Syatibi, siapa imam asy-Syatibi, alladzi qasama, yang membagi siapa asy-Syatibi, al-haditha, pada hadis, ala nau'aini, atas dua macam, al-awwal, nau'un, macam, ya'tani, yang memperhatikan, naqilhu, siapa pemindah hadis, bimaknahu, dengan maknanya hadis, duna lafzihi, bukan lafadznya hadis. Fahada, adapun ini, lam yaqa, tidak terjadi, bihi, dengan naw, istishhadu ahli lisan, apa pengistishhadannya ahli bahasa. Jadi ada satu macam yang perawinya itu justru perhatiannya pada maknanya hadis, tanpa atau tidak memperhatikan sepenuhnya, harus sama persis lafadznya. Berarti konten makna yang menjadi titik tekan perhatiannya. Hadis yang model kayak gini biasanya tidak dijadikan hujjah oleh ahlul lisan atau ahlul lughah. Asani, yang kedua, wa nau'un, dan model, urifa, yang diketahui,
Iktina unaqilihi, apa perhatian pemindahnya, perawinya, pemindah hadis, perawi hadis. Lilafzihi, dengan lafadznya hadis. Limaksudin khasin, karena maksud yang khusus. Kal ahadithi, seperti hadis-hadis. Allati qusida, yang dituju. Biha, dengan al ahadith. Bayanu fasahatihi, apa penjelasan kefasihannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahada, adapun ini yasihu, adalah sah. Al istishhad, apa istishhad? Bihi, dengan na' fil arabiyyati, dalam bahasa Arab. Kalau yang kedua ini modelnya adalah naqilnya itu perhatiannya pada lafaz, karena ada maksud khusus. Nah, seperti apa hadis-hadis yang sedemikian ini? Hadis-hadis yang tujuannya di situ adalah menjelaskan kefasihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang model nomor 2 ini bisa dijadikan hujjah oleh ahlul lisan dalam bahasa Arab. Ats-tsalitsu, yang ketiga. Ini yang ketiga rentetan dari pembagiannya ulama terkait dengan istishhad bil haditsin nabawi syarif. Kismun, bagian minal ulama, dari beberapa orang alim. Mana'u, mencegah siapa ulama, al-ahda, pada pengambilan. Bil hadithin nabawi, dengan hadis nabawi, mutlaqan, secara mutlak. Wa ala raksihim, kepalanya, tokohnya. Begitu kalau diterjemahkan. Tokoh ulama ini, Ibnu Da'i. Wa hujjatu ashabi hadar ra'i, amrani. Adapun argumen, hujahnya pemilik pandangan ini adalah dua perkara. Al-awwal, innar ruwata, sesungguhnya para perawi. Jawazu, adalah memperbolehkan siapa para perawi. An-naqla, pada penukilan hadis. Bil makna, dengan maksudnya hadis. Fanajidu, lalu menemukan siapa kami. Qisatan wahidatan, pada cerita. Wahidatan, yang satu. Jarat, yang terjadi. Fi zamanihi, di masanya. Fi zamanihi, di masanya Nabi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, lalu berkata. Fiha, terkait dengan kisah. Lafdan, wahidan, dengan lafad yang satu. Tungkalu, dipindah apa kisah. Bi anwa'in, dengan beberapa macam. Minal alfazi, berupa beberapa lafaz. Alasannya kelompok yang ketiga, kenapa mereka mencegah beristishhad dengan hadis an-nabawi, karena ada dua perkara. Yang pertama adalah para perawi hadis ini memperbolehkan menukil hadis dengan maknanya. Sehingga kami menemukan satu cerita yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan satu lafaz. Kemudian ternyata cerita ini dipindah, dinukil dengan berbagai macam lafaz. Maksudnya betul sama, tapi diksinya sudah berubah. Atsani, innahu, bahwasannya. Waqa'a, terjadi. Allahnu, apalahan, kesalahan bahasa. Katsiran, sering. Fi ma ruwiya minal hadithi, atas hadis yang diriwayatkan. Li'anna kathiran, karena sesungguhnya banyak. Minar ruwati, dari para perawi. Kanu, adalah ada siapa ruwat. Ghaira arabin bittab'i, adalah bukan orang Arab. Bittab'i, secara watak, secara alami. Wala ya'lamuna, dan mereka tidak mengerti. Lisan al-arabi, pada lisan Arab, bahasa Arab. Bisina'atin nahwi, dengan perbuatannya nahwu. Alasan yang kedua, karena terjadi lahan. Seringkali mereka itu melakukan kesalahan bahasa atas hadis yang diriwayatkan. Karena banyak perawi hadis itu kan orang Arab secara tabiat, secara alami, secara watak. Jadi mereka tidak tahu bahasa Arab, dan mereka juga tidak tahu bahasa Arab. Bisina'atin nahwi, dengan kerajinannya nahwu, aturannya nahwu, atau undang-undangnya nahwu. Tidak ngerti nahwu lah. Wa mawdu'ul istishhadi, adapun tema istishhad bil hadithis syarif,
dengan hadis yang mulia, qad la tastawfi, adalah terkadang tidak memenuhi hi pada tema beristishhad dengan hadis syarif, hadil muqaddimatul mujazatu, apa inilah muqaddimah al mujazatu yang ringkas, wa huwa, sedangkan adapun maudhu'ul istishhad bil hadis syarif, khilafun, adalah konflik, perbedaan, mabsutun, yang diurai, yang dibeber, fi madhonnihi, pada tempat pendugaannya, wama, adapun sesuatu, yu'nina, yang mementingkan, apa makna pada kita, minhu, dari hadis, huna, di sini, mauqiful radhi, adalah sikapnya ar-radhi, minal ahadithin nabawiyati, dari beberapa hadis an-nabawiyyati yang bersifat kenabian asy-syarifati yang mulia. Waradiyu, adapun radi, minal ladzina, termasuk mereka, jawazu, yang memperbolehkan, siapa mereka, siapa alladzina, al-istishhada, pada pengistishhadan bil hadis syarif, dengan hadis yang mulia. Wa qad sarraha, sungguh telah menjelaskan, bidzalika, dengan hal itu, Abdul Qadir Al-Baghdadi, siapa Abdul Qadir Al-Baghdadi, biqaulihi, dengan ucapannya Abdul Qadir Al-Baghdadi, wa ammal istidlal, adapun beristidlal, bi hadis Nabi, dengan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad jawazahu, maka sungguh telah memperbolehkan hu pada al-istidlal bi hadis Nabi, Ibnu Malikin, siapa Ibnu Malik, wa tabi'ahu, dan mengikuti hu pada Ibnu Malik, asy-syarihu, siapa syarih, al-muhaqqiqu, yang tahqiq secara keilmuan, fi dzalika, dalam hal itu, fahuwa, adapun dia siapa Abdul Qadir Al-Baghdadi, yaqsudu, adalah bermaksud, bisyarih al-muhaqqiq, dengan syarih al-muhaqqiq tadi, radiyaddin al-istirabadi, pada radiyaddin al-istirabadi. Ini sudah jelas, ini tidak usah dijelaskan, karena saya terjemahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan pendekatan nahwiyah salfiyah. Wa yaqulu, berkata Dr. Muhammad Dari Hamadi. Dr. siapa? Dr. Muhammad Dari Hamadi. Muhammad Dari Hamadi. Wa kana ada yu'asiru, adalah hidup semasa Ibn Malikin, pada masanya Ibn Malik, imamun, siapa imam, barizun, yang muncul, yang tampak, fidzirasatin nahwiyati, dalam beberapa kajian ilmu nahwu, fidzirasati, dalam beberapa kajian an-nahwiyati, kajian ilmu nahwu, al-arabiyati, yang bersifat bahasa Arab, huwa, sedangkan adapun imamun barizun, ar-radiyul istirabadi, adalah ar-radi al-istirabadi. Tawalla, menguasai siapa ar-radi al-istirabadi, syarha ahammi kitabaini, pada pensyarahan paling pentingnya dua kitab, zahara, yang nampak apa kitabaini, zahara, yang nampak apa dua kitab, libnil hajibi, karyanya Ibnul Hajib. Wahuwa, sedangkan adapun ar-radi al-istirabadi, fi syarhaihi, dalam kedua syarahnya ar-radi al-istirabadi, hadaini, keduanya, ya'tamidu, adalah berpijak siapa ar-radi al-istirabadi, al-haditha, pada hadis, juz'an, sebagai bagian min madhabihi, dari madhabnya, sektenya, alirannya ar-radi al-istirabadi, al-mutabi'i, yang mengikuti Ibn Malikin pada Ibn Malik, fi hadha sya'ni, dalam keadaan ini. Wa ila dhalika, dan pada hal itu, aidan, juga zahabat berpandangan ad-doktoratu, siapa doktorah, Khadijatul Hudaifi, doktorah Khadijah Al-Hudaifi, katanya Dr. Muhammad Dari Hamadi, ada satu imam yang jelas, yang nampak dalam kajian ilmu nahwu bahasa Arab,
ia hidup semasa dengan Ibnu Malik. Imam ini dikenal dengan sebutan Ar-Radiyul Istirabadi. Beliau menguasai penjelasan pada paling pentingnya dua kitab yang dimaksud adalah dua kitab karyanya Ibnul Hajib. Dalam penjelasan di dua kitab ini, Ar-Radi Al-Istirabadi berpijak pada hadis sebagai bagian dari alirannya yang beliau mengekor mengikuti pada Ibnu Malik dalam hal ini. Juga sedemikian sebagaimana pendapatnya Dr. Khadijah Al-Hudaifi. Wa minal adillatil malmusat, di antara beberapa dalil yang tersentuh ala dzalika, atas hal itu, istidlaluhu, adapun pengistidlalannya Ar-Razi fi tawdihi ma'na al-i'rabi, dalam menjelaskan maknanya i'rab, wa dzalika, hal itu qauluhu, adalah perkataannya Ar-Razi. Wa innama summiya al-mu'rabu mu'raban, hanya saja dijuluki al-mu'rabu apa mu'rab, mu'raban pada julukan mu'rab, li'anna al-i'raba, karena i'rab ibadatul makna adalah memperjelas makna, menjelaskan makna, wal kasfu anhu, dan mengurai makna, menyingkap makna. Min qawlihi sallallahu alaihi wasallama, diambil dari sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, athayyibu, adapun janda, yu'rabu, adalah diperjelas, anha, dari thayyib, lisanuha, apa lisannya, lisannya itu bahasanya thayyib, ayyubayyanu, artinya diperjelas. Jadi kata mu'rab itu diambil dari hadis athayyibu yu'rabu anha lisanuha. Jadi kalau kalian mau menikah dengan janda, janda itu harus ditanya, itu dia harus menjawab dengan jelas mau apa tidak. Beda kalau perawan, karena diamnya itu sudah jawaban. Tapi kalau janda, itu tidak cukup dengan diam. Gimana kamu mau dinikahi sama Ahmad atau sama Abdullah? Tidak atau ya? Ini harus jelas. Kalau perawan tidak harus. Waqad yastadillu, terkadang beristidlal siapa Ar-Radibi dengan hadis, fi masaila nahwiyatin, pada beberapa permasalahan nahwu. Wa min dzalika, di antara hal itu, qauluhu, adalah ucapannya Ar-Radi fi maudhu'il istisna'i, dalam tema istisna. Wa qauluhum, adapun ucapannya ulama, baida, kata baida, mithlu ghairu, mithlu ghaira, boleh, adalah sama dengan ghaira, ghairu, ghairi, tergantung kedudukan. Wala taji'u, tidak datang apa baida, illa fil munqati'i, kecuali pada istisna munqati', mudafatan, dalam keadaan diidhafahkan, ila anna, pada anna, wasilataha, dan silanya anna. Qala, bersabda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana afsahul arabi baida anni min quraishin, ana, adapun saya afsahul arabi, adalah paling fasihnya orang Arab, baida anni, kecuali sesungguhnya saya, min quraishin, dari golongan suku Quraisy. Wa qawluhu, dan ucapannya Ar-Radi fi jawazi maji'il jamidi sifatan, dalam bolehnya datangnya isim jamid sifatan sebagai sifat. Wa minal qiyasi, termasuk yang bisa diqiyaskan, al wasfu, adapun sifat bil maqadiri, dengan beberapa ukuran, nahu, seperti contoh, indi, adalah menetap di sisiku, rijalun, adapun laki-laki, salah satun, yang tiga. Qala, bersabda alaihi salatu wassalam, siapa Nabi Yuna Muhammad alaihi salatu wassalam, annasu, adapun manusia, ga'ibilin, adalah seperti unta mi'atin, yang 100. La tajidu, tidak menemukan siapa kamu, fiha, pada ibil mi'ah, rahilatan wahidatan, adalah hewan tunggangan wahidatan, yang satu. Hewan tunggangan itu hewan yang layak ditunggangi,
wahidatan yang satu. Jadi tema-tema yang kita bahas ini terkait dengan bagaimana istidlalnya Ar-Radi Al-Istirabadi, yang terkadang beliau beristidlal dalam permasalahan nahwu terkait dengan tema istisna. Misalnya ulama mengatakan kata baita itu sama dengan ghair dan hanya datang, hanya terjadi pada kalam munqati, kemudian yang diidhofahkan juga pada anna dan silahnya anna. Nah, di situ beliau beristidlal bagaimana bunyinya ana afsahul aradi baita anni min quraishin. Lagi juga terkait dengan bolehnya isim jamid bisa menjadi sifat, termasuk yang bisa dikiaskan adalah mensifati dengan ukuran. Contoh indi rijalun thalathatun, di situ ada salah satu hadisnya Nabi, annasu kaibilin mi'atin la tajidu fiha rahilatan wahidatan. Faham ya? Wa fi mawdu'i asma'il af'ali, dan pada tema isim-isim fi'il qala, berkata siapa Ar-Radi, wa dzakara, dan menjelaskan Al-Akhfash, siapa Imam Akhfash, anna balha, bahwasannya balha harfu jarrin adalah huruf jar, ka'ada seperti ada, wa khala dan khala bima'na siwa, dengan makna siwa atau suwa. Qila dikatakan, wa minhu qawluhu alaihi salatu wassalam, di antaranya adalah sabdanya alaihi salatu wassalam Nabiuna Muhammad alaihi salatu wassalam, bal hamat tara'tum alaihi, bal hamat tara'tum alaihi, ini maknanya adalah bisa bermakna siwa, selain ma sesuatu ittala'tum, yang mengetahui siapa kalian alaihi badamah, atau bisa bermakna balha bimakna ta'. Jadi kata balha ini terjadi perbedaan ulama, ada yang mengatakan termasuk isim fi'il, ada yang mengatakan harf jar. Tapi kalau menurut Ar-Radi itu adalah termasuk isim fi'il sebagaimana ada, khala dan siwa atau suwa. Wa ghaliban ma, seringkali yadhkuru, menjelaskan siapa Ar-Radi al-ahaditha, pada beberapa hadis asy-syarifata yang mulia, syawahida tatbiqiyatan, sebagai dalil-dalil praktis, dalil-dalil terapan atau dalil-dalil aplikatif, lil qawaidi, atas beberapa kaidah, al-muqarrarati, yang ditetapkan indan nuhati menurut ulama nahwu. Walaysa, tidak ada apa zikrul ahadith litarjih ra'yin, untuk mengunggulkan pendapat ala ra'yin, atas pendapat yang lain, istinadan bersandar ilal hadithi, pada hadith. Wa ma'adhalika, di samping hal itu, fa inna syarhahu, sesungguhnya penjelasannya Ar-Radi la yakhlu, tidak lepas apa syarhahu, min amthilatin, dari beberapa contoh. Rajaha, yang mengunggulkan siapa Ar-Radi fiha, pada amthilah ala wafqil hadithi, atas kesesuaian hadith an-nabawi, hadith nabawi as-syarif yang mulia. Wa minha, di antaranya al-awwal ilzamul wawi, menetapkannya waw al-jumlah al-ismiyata, pada jumlah ismiyah al-waqi'ata, yang jatuh halan sebagai hal, allati saddat, yang menutupi apa hal, masaddal khabari, pada tempatnya khabar fi hadhil mas'alati, dalam masalah ini madhabani, adapun dua madhab, dua aliran. Al-awwal madhabu jumhurin nuhati, adalah alirannya jumhurnya ulama nahu, illal kisa'iyah, kecuali Imam Al-Kisa'i, annal jumlata, bahwasannya jumlah al-ismiyata, jumlah ismiyah al-waqi'ata, yang jatuh halan sebagai hal, idza saddat, jika menutupi, menempati masaddal khabari, pada tempatnya khabar, yajib wajib, maha beserta jumlah ismiyah, wawul hali, apa wawul hal, nahu seperti darbi zaidan,
wa gulamuhu qa'imun. Darbi, adapun pukulanku Zaidan pada Zaid, wa gulamuhu qa'imun. Sedangkan adapun gulamnya Zaid, budaknya Zaid, qa'imun, adalah berdiri. Pada contoh ini, kata darbi Zaidan wa gulamuhu qa'imun, mana khabarnya? Khabarnya tidak disebutkan, tapi dibuang. Kemudian justru kata wa gulamuhu qa'imun itu menjadi hal. Karena menjadi hal, ini kan jumlah ismiyah, betul, sehingga meminta adanya waw hal. Karena di sini halnya ini menempati tempatnya khabar. Khabarnya gimana? Kalau dikira-kirakan bisa dengan sedemikian. Darbi Zaidan wa gulamuhu qa'imun. Kemudian khabarnya mana? Dibuang. Kalau dimunculkan darbi Zaidan hasilun fi hali qiyami gulamihi. Ah begitu. Paham? Oke, paham. Kalau yang di atas enggak usah saya jelaskan, sudah paham itu. Athani, adapun yang kedua madhabul Kisai adalah alirannya Imam Al-Kisai. Annal jumlata, bahwasannya jumlah al-ismiyata, jumlah ismiyah. Ya juzu, boleh antu jarroda, terlepas apa jumlah ismiyah. Anil wawi, dari waw. Wa illatu dhalika, adapun alasan hal itu. Indahu, menurut Al-Kisai. Wuku'uha, adalah jatuhnya jumlah ismiyah. Mauki'a khabaril mubtada, pada letaknya khabarnya mubtada. Kakaulika, seperti ucapannya kamu, darbi Zaidan abuhu qa'imun. Darbi, adapun pukulanku Zaidan pada Zaid, abuhu qa'imun. Sedangkan bapaknya Zaid, qa'imun, adalah berdiri. Di sini mana mubtada'nya? Darbi Zaidan. Halnya abuhu qa'imun. Terus khabarnya? Khabarnya dibuang. Kalau dimunculkan di takdir bagaimana? Darbi Zaidan hasilun fi hali qiyami abihi. Kalau yang di atas, darbi Zaidan wa gulamuhu qa'imun, kalau dikira-kirakan, darbi Zaidan hasilun fi hali qiyami gulamihi. Bedanya di atas dengan yang di bawah. Kalau yang di atas jumlah ismiahnya yang menjadi hal minta waw hal, yang di bawah tidak usah dikasih waw hal. Inilah perbedaan pendapat antara jumhur nuhat dengan Imam Al-Kisai. Kalau jumhur nuhat, maka jumlah ismiahnya minta waw hal, tapi kalau Imam Al-Kisai tidak usah. Alasannya ya karena dia jatuh di tempatnya khabar mubtada. Kama fi qaulihim, sebagaimana ucapannya orang Arab, kallamtuhu, kallamtu, berbicara siapa aku, hu kepadanya, fuhun ila fiya, mulut ke mulut, dalam keadaan mulut ke mulut. Nah, gitu loh. Kok dibaca fuhun? Ya itu jadi mubtada. Lafaz setelahnya menjadi khabarnya mubtada. Kumpulan mubtada dan khabarnya mubtada menjadi hal dari kallam. Warajjaha, mentarjih Ar-Radi, siapa Imam Ar-Radi? Madhhab jumhurin nuhati, pada alirannya jumhur nuhat, musta'inan, sambil minta tolong atau berpegang teguh, berpijak, bil hadithis syarifi, dengan hadis yang mulia, wahuwa qawlu sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Aqrabu ma yakunu al-'abdu, adapun paling dekatnya keberadaannya hamba min rabbih, dari tuannya, wa huwa sajidun, sedangkan adapun dia sajidun adalah orang yang bersujud. Mana mubtada'nya? Aqrabu ma yakunu. Mana khabarnya? Khabarnya dibuang. Kemudian wa huwa sajidun itu bukan khabar tapi menjadi hal. Khabarnya kalau dimunculkan, dikira-kirakan menjadi aqrabuma yakunul abdu min rabbihi hasilun fi sujudihi. Tapi kemudian kalau yakunu ini kemasukan ma masdariyah,
sehingga ditakwil masdar, maka nanti akan menjadi aqrabu kaunil 'abdi min rabbih hasilun fi hali sujudihi. Gampang ini. Kalau diangan-angan apa yang saya sampaikan paham. Wa syahidu fihi qauluhu wa huwa sajidun. Kemudian syahid di sini adalah sabdanya Rasulullah yang berbunyi wa huwa sajidun. Idh waqa'atil jumlatu al-haliyatu marbutatan bil wawi. Jumlah halia di sini diikat dengan waw hal. Wa saddat ma sadda khabaril mubtada, dan menutupi atau menempati pada tempatnya khabar mubtada. Wa huwa af'alut tafdhil aqrabu, yang mana mubtada-nya berupa af'alut tafdhil aqrabu. Al-mudhaf ila al-masdaril muawwal mimma, yang aqrabu ini diidhafahkan kepada masdar yang ditakwil mimma dari ma masdariyah. Kemudian wal fi'lu fi'ilnya, berarti kata yakunu bitakwilil kauni, penakwilannya dengan ditakwil menjadi kata al-kaun, kana yakunu kaunan. Wa af'alut tafdhil, fi'il tafdhilnya fil hadisis syarif, dalam hadis yang mulia ini, laisa masdaran sharihan, bukanlah masdar yang jelas. Kadarbi seperti lafad darbi, wa innama huwa fi hukmil masdar, tapi meskipun sedemikian berada pada hukumnya masdar. Li'annahu ba'du ma yudhafu ilaihi, karena itu sebagiannya sesuatu yang disandarkan. Aqrabuma, kan begitu. Wa mithluhu qawluka akhtabuma yakunu ay akhtabu kauni, sama dengan kita mengatakan akhtabuma yakunu ay akhtabu kauni. Waradi, Imam Ar-Radi lam yusarrih, tidak menjelaskan bitarjihihi, dengan pentarjihannya, lima habil jumhuri pada jumhur nuhat, illa anna istidlalahu, hanya saja sesungguhnya pengistidlalannya Imam Ar-Radi bil hadis syarif, dengan hadis yang mulia ini, yadharu nampak tarjihuhu, apa pentarjihannya Ar-Radi lima dhabihim pada madhabnya al-jumhur. Waqad allala, sungguh telah memberikan alasan siapa Ar-Radi tarjihahu pada tarjihnya Ar-Radi lima dhabihim pada madhabnya jumhur, dikaulihi dengan ucapannya, idhil hal, karena adapun hal, fudlatun adalah fudlah, sesuatu yang lebih, mubtada dan khabar, fi'il fa'il, itu namanya umdah. Tapi kalau hal, maf'ul bih, itu fudlah. Waqad waqa'at mawqi'al umdah. Kemudian, hal yang sifatnya ini fudlah, sekarang jatuh pada letaknya umdah. Fayajibu ma'aha alamatul haliyah, sehingga wajib bersamanya tanda kehalannya, tanda kalau dia menjadi hal. Idh kullu waqi'in ghaira mawqi'ihi, karena setiap sesuatu yang jatuh ghaira mawqi'ihi, bukan pada tempatnya, yungkaru adalah diingkari. Wa huwa adapun itu ar-rajihu, adalah yang rajih, lima atas sesuatu, istadalla yang beristidlal, bi dengan ma ar-radi, siapa Imam Ar-Radi. Terkait dengan apakah jumlah ismiyah yang dia menjadi hal, ada jumlah ismiyah jatuh sebagai hal dan dia menempati di tempatnya khabar mubtada. Di sini ada dua madhab. Madhab yang pertama, madhabnya jumhur, jumlah ismiyahnya harus dikasih waw hal. Madhab yang kedua, madhabnya Imam Al-Kisai, tidak usah dikasih wawul hal. Tapi kalau tarjihannya Ar-Radi secara implisit mentarjih pada madhabnya jumhur nuhat yang memakai wawul hal. Athani, yang kedua, maji'u law asyartiyah, datangnya law asyartiyah bimakna'in, dengan menggunakan makna'in, ad-dallati, yang menunjukkan alat istiqbali pada zaman yang akan datang. Fi hadil mas'alati, dalam masalah ini madhabani, dua madhab. Ada law asyartiyah menggunakan maknanya in. Kalau law ini kan maknanya jikalau. Kalau jikalau ini makna sekilas, berarti sesuatu itu sudah terjadi apa akan terjadi. Sudah terjadi?
terjadi, tapi ada lau bermanain lil istiqbal, berarti akan datang. Dalam permasalahan ini ada dua madhab. Al-awwal, madhab jumhurin nahwiyin, adalah alirannya jumhurnya ulama nahwu, anna lau asyartiyah, bahwasannya lau asyartiyah tadullu alal mudhi, adalah menunjukkan pada masa lalu, masa lampau. Sawa'an dakhalat alal fi'lil madhi, baik masuk pada fi'il madhi, am al-mudhari atau fi'il mudhari. Qala az-Zamakhshari, Imam az-Zamakhshari berkata, walau, kata lau, taj'aluhu, menjadikan siapa kamu, hu padanya, lil mudhi, untuk masa lalu, wa in kana mustaqbalan, meskipun mustaqbal, meskipun jatuh pada fi'il mudhari. Wa akkadahu Abu Hayyan qaila, wa akkadahu menegaskan hu padanya, pada statementnya Qauluz Zamakhshari, Abu Hayyan, siapa Abu Hayyan? Qailan, sambil berkata, wala yaliha, tidak mengiringi ha pada lau, illa madiyul makna, kecuali makna masa lalu. Sawa'an akana bilafzil madi awil mudhari, baik lafadnya menggunakan madi atau mudhari, tetap madiyul makna. Ini menurut madhabnya jumhurin nahwiyin. Athani, madhabul farra, alirannya Imam Farra, anda sesungguhnya lau asyartiyah takhruju, adalah keluar minal madi, dari makna madi ilal mustaqbal, pada makna yang akan datang. Watakunu, dan ada apa lau asyartiyah bimanzilati in asyartiyah, dengan posisinya in asyartiyah. Qala Ar-Radi, Ar-Radi berkata, wa madhabul farra, alirannya farra, anna lau, bahwasannya lau, tusta'malu fil mustaqbal ka'in, digunakan untuk zaman yang akan datang, seperti in. Wa minhu qawluhu ta'ala, diantaranya adalah firmannya Allah Ta'ala, walau karihal kafirun, ay wa in kariha, jika kariha sudah sengit, tidak suka. Kalau jika tidak suka, tidak hanya berlaku pada madi dalam kondisi ini. Ini sudah tidak berbicara madi, tapi keluar dari posisi madi untuk mustaqbal. Mungkin sekarang tidak membenci. Jika ia membenci, mungkin bukan sekarang, meskipun yang akan datang. Karena sudah bermakna in kata lau ini. Paham ya? Wa qala Ibnu Usfur, Ibnu Usfur berkata, waqad takhruju an babiha, terkadang keluar apa lau, an babiha, dari babnya lau, wa taqulu, dan ada apa lau, bimakna in asyartiyah, dengan menggunakan makna in asyartiyah. Fayakunul fi'lu ba'daha, maka ada al fi'lu, apa fi'il ba'daha, setelahnya lau, mustaqbalan, adalah mustaqbal, lafzan, secara lafaz, wa ma'nan, dan makna, au ma'nan, atau makna, la lafzan, tidak lafaz. Menurut Ibnu Usfur, terkadang lau ini keluar dari babnya, sehingga dia berbentuk sama seperti in. Bagaimana seperti in? Lafaz yang jatuh setelahnya lau ini berbentuk fi'il mustaqbal atau fi'il mudhari, atau berbentuk fi'il madhi, tidak apa-apa. Tapi secara makna, dia itu maknanya mustaqbal. Kadang berubah lafaz dan maknanya, berarti maknanya mustaqbal, lafaznya mustaqbal, berbentuk fi'il mudhari. Kadang maknanya saja, tapi lafaznya tetap menggunakan fi'il madhi. Wa ayyadahu, dan mendukunghu kepadanya Ibnu Hisyamin, siapa Ibnu Hisyam? Mustadillan, dalam keadaan beristidlal, biayin, dengan beberapa ayat minaz zikril hakim, dari Al-Qur'anil Karim. Wa minha qawluhu ta'ala, wal yakhshal ladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim ay qarabu ayyatuhu, qarabu, mendekat siapa mereka, ayat ruku, untuk meninggalkan siapa mereka. Kata law di sini bermakna in, in taraku, begitu. Kalau in taraku berarti belum meninggalkan. Paham? Rabi'an, kalamul Arab, semuanya sudah bisa dipahami, tinggal diangan-angan, insyaallah kalian bisa memahami.